I am. I'm making a new plan, rearranging my life, and I won't look back ever again. Yeah. You ain't see me activated. You better hope that you never see me agitated. I think about my actions, plan them out, evaluated. That's how I end up on the top, man, I'm calculated. My mind's a weapon, my body is the engine. I'm never second guessing, I just do what I was destined. Cause I feel I got the blessing, persistence and obsession. That's how you keep progressing, I already. Oke, curahkan semua, welcome back again ya bersama kamu di channel Puspita Melati. Mana teman? Ulap. Oke, kali ini kita mau mereview Kijang Super pesanan dari Cirebon. Dan untuk requestnya cerobong depan, ya ini cerobong sama terpal samping ya. Cerobongnya 1 juta, terpal sampingnya 1 juta. Terus harga untuk kereta mini wisata Kijang Supernya 59. 59 tambah 2 juta berarti 61 juta ya. Total harganya nih unitnya. Oke, nanti kita review sebentar ya. Terus habis itu nanti kita riding. Terus buat jenengan-jenengan semua sing mau pesan, mau order, monggo nanti japri Kang Mumu. Nomornya ada di profil, ada di deskripsi ya. Oke. Terus sing mau tanya-tanya dulu juga boleh, nanti bisa japri Tommy-Tommy ya. Terus jangan lupa subscribe, like dan share videonya. Gak nyapo. Oke, berangkat riding. Sore. Oke, yo berangkat. Kita ambil penumpang dulu. Dari sini kita ambil, guys. Siapa yang juga video? Nih ya, tuh mau naik semua. Yo. Nur, yang muga medun, lantai ini reget nih. Ya yo, 5.000. Pas. Ini kok enggak medun lantai ini reget nah. Oke, ya. Apakah ada lagi? Kayaknya udah enggak ada. Oke, let's go. Gas. A few moments later. Lihatlah, akhirnya udah sampai ya juragan. Kereta mininya udah sampai nih. Tuh ya, mantap. Tuh, suaranya halus ya. Keunggulan dari Kijang Super itu suaranya halus ya. Dan kelemahan bahan bakarnya boros. Ya, oke, mantap. Oke, mundur. Ya, nanti kita record lagi nanti pas naik ke towingnya buatnya ya, mantap. Oke, juragan ya, tadi penampakannya seperti ini ya. Mulai kita lihat mulai dari lampu hias, fog lamp ya, terus headlamp, lampu hias juga kapnya mengkilap tuh bisa kelihatan ya, nice. Terus lampu strobo ya, terus topinya ada cerobong. Ini ada lampu hias di spion ya. Terus ini bagian kokpitnya tuh bisa kelihatan dashboard bawaan speaker, ada atapnya juga, ada lampu hiasnya bagian samping ya, bagian sampingnya seperti ini, nice, keren. Bro, kita lanjut geser ke belakang tuh,
belakang seperti ini ya untuk requestnya. Mantap jiwa ya, keren ya. Jadi monggo buat jenengan semua sing mau pesen nanti bisa langsung japri ke Kang Mumu ya. Mantap, nice. Oke, juragan ya, towingnya udah ready ya. Terus ini ya detailnya, bagian sampingnya tuh keren ya. Ini towingnya baru kita ya. Tuh, catnya masih bau. Towingnya masih bau-bau cat. Ya, tuh keren. Mantap. Kita sambil review ya, kita nak pakai towing hidrolik seperti ini ya. Nih, ya. Keren asli. Mantap. Oke, kita cek dulu. Towingnya masih bau cat. Baru, loh, itu selingnya masih belum gupak gemuk gitu. Wah, ini masih mengkilap ya. Tuh. Loh. Sing payu revi towing kok. Nih ya. Dulur iki. Hidroliknya sih mungkin apa sih? Keren. Ya, seru. Nih. Nice. Tuh. Ada lampu ininya. Oh ya. Lampunya juga baru ya. Nih. Mengkilap ya. Keren. Oh. Nice. Mantap. Nur. Nur, paket Nur lo. Nur paket. Mas Nur. Paket. Gue pesen apa lo? Kita kan nggak tahu. Nih ya, masih dikunci. Nanti nih udah terlalu mengkilap. Tuh, ya, jenengan lihat detailnya ya, mengkilap. Tuh, cup-nya juga mengkilap asli kan ya. Ini seling juga baru asli, platnya 28. Nur kali suka apa kayak cuwili ya. Ini detailnya seperti okay. Ini apa wi? Nih ya, mantep. Apa dua arisnya apa wi? Nih ya. Itu masih dikunci ya, masih proses. Kok kayak tahanan toh mas? Lari rek nomor loro. Oke, kita review towing kali ini. Tanah yo anu lho, payu review towing lho daripada review dong-dong ini. Review dong-dong sih dua saiki. Nek review towing sih dua lumayan oke. Towing kita baru. Towing baru. Nih mantap, nice. Keren. Ya. Oke, keretanya mau diangkat. Kecepatan nih. Ya biasa. Dalane kenten ngene
Wiwi kena dibuka, mau gak bisa dibuka? Apa jenis jari detektor? Saat ini sembarangan lebu gak bisa. Hanya ini. Ini pengen ke foto ke video apa jalan video? Kok mati? Aku kirim ya. Iya. Aku tak mandi. Oh, ini gue hanyar. Aku tak mandi. Ini lap. Hah? Lap. Ora. Oke, nih. Sekarang kita plastik. Nih, yo. Kemasan terbaru lebih elit dan lebih elegan. Kayak efek-efek kali. Oke, ya nih udah ini kita plastiki semua, ya. Mantap. Ya. Sekarang kita buntel biar aman ya. Ben ketok koyo anyar. Nih ya. Biar kelihatan baru. Oke, nes. Ya, mantap. Mantap. Oh, ini ditemplak-templakkan gini kelat ya. Oke, silakan ya, akhirnya packingnya udah selesai. Sekarang kita naikkan ke towing. Kali ini agak beda, agak lama ya untuk ininya muatnya ke towing soalnya perdana ya. Jadi pemakaian packing seperti ini khusus untuk Sumatera dan Jawa Barat. Kita baru bisa itu ya juragan. Nanti pokoknya dukung terus Puspita Melati ya, kita biar bisa membantu-membantu kayak gini lah contohnya ya. Oke. Oke, itu ada di belakang ada nomor marketingnya yang ini ya, marketingnya yang punya unit ini ya. Nih, Mbak Kedul Sumber atau Mas Haris ya. Ini unitnya ya, mantap. Perdana, perdana. Oke. Gitu aja ya buat jenengan-jenengan semua. Pokoknya nanti sing mau order, mau pesan kereta mini wisata, nanti bisa langsung japri kamumu ya. Nomornya ada di profil, ada di deskripsi. Oke, gitu aja ya. Kita doakan semoga nanti di perjalanan lancar, aman, barokah ya. Ikan hiu melambai-lambai, goodbye and see you next time. Not true, I wanna put up all my walls cause I'm not in the mood. But then I cut myself off from the rest of the room. I know that time can heal it all if you're patient and soon. If
can all be worth it. All the searching, pain is never really permanent, but damn it hurts, man. I could feel all of the turbulence and it's concerning. I've been searching for a purpose, I hope it's worth it. This society is really trying me. Ain't no hide and seek, I hide to be far from anxiety. I need my space, I need my privacy. I need some silence, please, you're all just-